mulai sekarang aku janji sama kamu, aku akan selalu bikin kamu bahagia. Makasih ya. Den, lu harus jaga yang benar anak lu sama Mbak Flora. Cukup ya, Den. Lu gak bisa lepas tanggung jawab kayak gini. Itu anak lu harus tanggung jawab. Sudah diam kamu. Kok Mama merasa aneh ya? Aneh kenapa, Ma? Begitu ngurus perusahaan papanya Flora, dia begitu semangat. Udah buka mulutnya aku. Kamu tuh mau nanyain soal pertunangan kamu sama Karangga, ya kan? Tenang aja, gak usah dipikirin. Pertunangan kalian itu gak jadi. Fadil gak akan ngasih tahu Dennis kalau anak yang aku kandung ini sebenarnya anaknya dia.